kita semua, terutamanya dalam bidang hadis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah kerana kita telah berada di dalam bulan Syaban. Yang mana ia petanda kita tak lama lagi akan masuk dalam bulan Ramadan. Tak sampai sebulan pun. Maka berada dalam bulan Syaban ini telah pun satu kesempatan, satu peluang untuk kita rebut sebelum datangnya Ramadan. Kerana setiap kita tidak akan pernah tahu adakah kita sempat masuk dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi peluang pada kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan sekaligus mengejar setiap daripada fadilatnya. Namun apa yang ada di hadapan kita sudah harapan untuk kita semua, iaitu fadilat bulan Syaban itu sendiri. Di sana ada beberapa hadis yang menceritakan tentang fadilat bulan Syaban. Antaranya yang pertama sekali adalah tentang banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Syaban. Jadi puasa sunnah sangat dituntut sepanjang bulan Syaban. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa seperti mana puasa di bulan Syaban. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir keseluruhan Syaban kecuali beberapa hari sahaja. Mana hampir penuh satu bulan tapi tak penuh juga. Adalah beberapa hari yang baginda tidak berpuasa. Jadi ya, bulan yang hampir keseluruhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Maka kita boleh mula berpuasa seawal bulan Syaban, terutamanya muslimat yang ada banyak puasa ganti. Jika belum selesai perhabis siap-siap bulan Syaban ini, mudah-mudahan sempatlah selesai sebelum Ramadan. Jadi mudah-mudahan dapat dua-dua ganjaran, pahala puasa ganti juga pahala puasa Syaban. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis dalam Sunan An-Nasa'i, hadis yang hasan, yang baik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa dia banyak berpuasa pada bulan Syaban ini, apakah rahsia di sebalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bulan yang dilalaikan oleh ramai di kalangan manusia, berada antara dua bulan, iaitu bulan Rejab, Ramadan. Dua bulan yang kita sedia maklum ganjaran fadilatnya, Ramadan itu juga Rejab, bulan haram. Tapi Syaban duduk di tengah-tengah, ia agak tenggelam. Nabi SAW menyebut ia dilalaikan, dilupai oleh ramai di kalangan manusia. Maka Nabi SAW nak mengangkatnya, maka baginda banyak jadi amalan kita diangkat pada bulan Syaban. Bagaimana pula hadis-hadis yang lain yang menyebut dua keadaan lagi juga diangkat amalan kita. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari, dia menyebut amalan diangkat pada setiap hari Isnin dan juga Khamis. Isnin dan juga Khamis. Itu keadaan yang kedua. Juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Sahihnya, keadaan yang ketiga, amalan diangkat pada setiap hari subuh dan asar. Jadi ada tiga keadaan. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam besar mazhab kita Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Bari, syarah pada Sahih Al-Bukhari, dia menyebut tentang apa yang dimaksudkan tiga keadaan ini, iaitu amalan kita diangkat secara berperingkat. Ada peringkat yang pertama pada setiap hari, harian, kategori harian, iaitu subuh dan asar. Betul, waktu subuh dan asar adalah waktu yang genting, yang mana kita sangat dituntut menjaga salat subuh juga asar, iaitu salat wusta. Dalam Quran perintah hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat kamu, terutamanya salat Al-Wusta.
Kata para ahli tafsir seperti Imam Ibn Kathir, salatul wusta maksudnya salatul asri, itulah salat asar. Karena dia duduk di pertengahan. Salatul wusta maksudnya salat pertengahan. Karena subuh dengan zuhur, kemudian maghrib dengan isyak, asar duduk tengah-tengah. Namakan salat al-wusta. Di dua waktu ni waktu yang genting diangkat amalan kita di sisi Allah Azza wa Jalla pada dua waktu ini. Untuk kategori mingguan pula pada dua hari, iaitu hari Isnin dan juga Khamis. Sebab itu Nabi SAW seringkali berpuasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Alam puasa. Ada kategori ketiga, kategori tahunan pada setiap bulan Syaban ini, bulan yang kita sedang berada. Amalan kita diangkat pada setiap tahun pada bulan bulan Syaban. Jadi begitulah amalan kita ini diangkat mengikut kategori, mengikut peringkat. Seperti mana kita pun ada akaun, kadang kita tutup akaun harian, kadang kita tutup mingguan, kadang kita tutup tahunan. Ada orang gaji harian, gaji mingguan, ada orang gaji tahunan. Ada orang yang akaun tak tutup-tutup, duduk macam tu saja sampai bila-bila. Jadi kita pun ada pelbagai kepelbagaian dalam mengurus akaun dunia kita. Begitulah catatan amalan kita. Jadi setiap hadis tidaklah bercanggah antara satu sama lain, terutama hadis yang sahih, ia difahami oleh para ulama dengan kepelbagaian. Iaitu fadilat yang kedua, amalan diangkat. Adapun yang ketiga, fadilat malam nisfu Syaban, malam separuh Syaban, 15 Syaban. Pada malam ini ada riwayat yang hasan, yang baik, dalam sahih Ibnu Hibban. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan Allah melihat, memandang pada hamba-hambanya, dan Allah mengampunkan hambanya kecuali dua golongan. Dua golongan itu, yang pertama yang musyrik, yang mensyirikkan Allah. Yang mana kita sedia maklum dosa syirik tidak akan diampunkan kecuali dengan taubat nasuha, tidak diampunkan. Yang kedua, golongan yang saling bermusuhan, iaitu dosa sama manusia ni berat, tidak akan diampunkan. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, manusia belum tentu. Kesesama manusia selagi tak diselesaikan, selagi itu Allah Azza wa Jalla tidak mengampunkannya. Selain daripada itu, sebesar mana pun dosa, Allah Azza wa Jalla boleh mengampunkannya, terutama pada malam nisfu Syaban ini. Jadi tiga hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan fadilat bulan Syaban. Selain daripada itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Selain yang tiga ini, hadis yang tidak sahih, terutamanya hadis-hadis tentang amalan tertentu pada malam nisfu Syaban. Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Majmu' syarah pada Muhadzab, kitab besar dalam mazhab kita Syafi'i, dia sebut pada zaman dia ada amalan pada malam nisfu Syaban, mereka salat 100 rakaat pada malam nisfu Syaban. Namun kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, ia adalah satu amalan yang munkar. Amalan yang munkar, kenapa? Ia berasal usul daripada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang palsu. Jadi tiga tadi yang sahih, selain daripada itu tidak sahih, bahkan kebanyakan yang palsu. Maka kita tidak mengkhususkan amalan-amalan yang tertentu, kaifiat tertentu pada malam nisfu Syaban. Namun pada malam itu, seorang itu dia salat tahajud, dia qiyamul lail, dia juga bersedekah, berbuat baik pada ibu bapa, mudah-mudahan Allah akan ampunkan dia semua amal salih. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan dia pada malam tersebut. Sekaligus amalan-amalan dia sepanjang tahun ini diangkat di sisi Allah dalam keadaan yang cantik, keadaan yang indah, alangkah baiknya. Begitu sikit peringatan untuk kita semua sebenarnya dengan bulan Syaban ini. Mudah-mudahan kita kejarlah fadilat ini sebanyak mungkin dan perbanyakkan amal salih kita untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Di seawal Syaban ni kita telah pun mula panaskan enjin. Bukan satu Ramadan baru kita nak mula. Mulalah seawal malam ini
untuk kita mengejar fadilat Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada kuliah lalu kita berhenti hadis nombor 114. Bak lewat di depan orang solat, hari ini insya-Allah kita masuk hadis 115. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Bi'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan suatu ketika aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Jika sujud, beliau menyentuhku dan aku pun melipat kedua kakiku. Jika beliau berdiri, maka aku pun menjulurkan kedua kakiku tersebut. Pada saat itu, rumah-rumah tidak ada lampu-lampu di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan kitab Al-Salat, berkaitan dengan salat, Muslim dan kitab yang sama. Madai berkata riwayat Al-Bukhari, dikira hadis yang sahih, bahkan pada tingkatan yang sangat sahih. Disepakati bersamanya Muslim. Jadi kedua-dua imam sepakat akan kesahihan hadis ini. Kita lihat matan ataupun teks hadis. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Aisyah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, tertahlu berulang kali, antara yang terbanyak meriwayatkan hadis. Satu ketika aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidurnya Aisyah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa rumah baginda sallallahu alaihi wasallam ini sangat kecil, sangat sederhana, sehingga kan dia tidur di tempat yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Rumah yang sangat sederhana. Jadi kalau kita menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati sangat sederhana, sangat kecil. Makam yang ada hari ini ia gabungan dua rumah. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan, rumah Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma di belakangnya. Mereka ni jiran, depan belakang saja. Ia jadilah kotak empat segi. Dua biji rumah. Jadi dua biji rumah pun kecil saja. Dengan rumah kita besar lagi. Tu dua biji lah rumah kita, sebiji pun besar lagi. Jadi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memang sangat kecil. Cukup-cukup saja. Ya, berada dalam keadaan yang sangat sederhana. Jadi ini kita panggil zuhud. Panggil zuhud iaitu meninggalkan dunia, meninggalkan perkara-perkara yang harus. Itu maksud zuhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang zuhud. Bukan saja pada rumahnya, begitu juga pada katilnya. Di mana kita sedia maklum bila dia bangun pada katil garis-garis hasil pada anyaman kurma, daun-daun kurma, pelepah kurma, lebih kurang macam kita tikar mengkuang, tikar mengkuang lah, lebih kurang. Bila dia bangun, di belakangnya ada kesan. Jadi kehidupan dia sangat sederhana. Dia meninggalkan dunia dan segala yang harus. Namun Nabi SAW juga mengambil dunia pada kadar yang sangat jarang, yang sangat sedikit. Ada baju-bajunya, jubahnya dengan kualiti yang sangat baik pun ada, tapi bukan kebiasaan. Nabi SAW juga suka makan kambing pada bahagian kakinya, tapi bukan kebiasaan. Kebiasaannya seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Bukhari dan sebagainya, selama sebulan kami pernah sebulan tidak makan dan minum kecuali air kosong dan tamar. Sebulan makan air kosong, tamar. Dua benda ni. Jadi tak makan roti, tak makan daging, buah-buahan, yang lain, air kosong dengan tamar. Selama sebulan. Jadi kehidupan dia sangat sederhana. Jadi itu tak bermakna bahawa baginda SAW seorang yang kedekut. Tidak. Dia sangat pemurah. Namun untuk diri dia sendiri, dia ithar.
dia meninggalkan dunia. Jadi para sahabat kadangkala mereka ini mengadu pada Nabi SAW kesusahan, seperti dalam peristiwa Ahzab, hadis-hadis dan syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, mengadu mereka ini dalam keadaan yang lapar sehingga mereka tekan perut menggunakan batu-batu diikat seolah macam tali pinggang untuk tahan lapar. Mengadu pada Nabi SAW, dia ada sebijik batu untuk tahan lapar. Nabi pun tunjuk dekat dia, Nabi ada dua biji batu. Jadi dia tak jadi ya. Dia baru nak pergi mengadu tak jadi. Nabi ada dua biji, dia ada sebiji je. Nabi teruk lagi pada dia. Itu kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak pelik bagaimana keadaan rumahnya. Kenapa Aisyah boleh tidur di tempat yang sama dia salat. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Aisyah tidur? Bukankah sepatutnya dua-dua sekali? Suami isteri salat sama-sama lah. Kenapa Nabi SAW salat, Aisyah pula tidur? Baik, Nabi SAW ini sangat kuat ibadahnya. Yang mustahil manusia yang lain boleh mengatasi dia. Tidak. Allah Azza wa Jalla kurniakan bagi dia bahawa ibadah dia itu tidak boleh diatasi oleh mana-mana manusia yang lain. Bahkan salat malam diwajibkan ke atas Nabi kita SAW. Maka wajib ke atas dia, istimewa untuk dia, tidak kepada manusia biasa yang lain. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam mengejutkan isterinya, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha, pada malam-malam 10 yang terakhir. Syadda mi'zarah, hadis sahih Bukhari menyebut dia akan mengetatkan izar, kain pelikatnya, pada malam 10 yang terakhir. So dia ketatkan, maknanya dia meninggalkan isteri dia. Kemudian dia akan mengejutkan isteri-isterinya untuk bangun, juga qiyam, menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam, qiyam mula tidak wajib ke atas isterinya. Namun Nabi SAW sendiri mendidik isterinya. Jadi ini salah satu keadaan. Mungkin keadaan yang lain, Aisyah, dia akan bangun solat juga. Cuma ini keadaan yang mana dia tidur. Jadi Aisyah takkan dia nak cerita waktu dia solat. Buat apa? Dia cerita benda yang penting saja. Waktu dia tidur macam mana keadaan itu berlaku? Kalau waktu solat, tak ada kepentingan. Dia solat, Nabi solat. Jadi buat apa dia nak cerita amalan peribadi dia? Jadi kita dengan sangkaan yang baik, kita husnudhan, Aisyah radhiyallahu anha sudah tentu solat malam dia lagi dahsyat, lagi banyak daripada kita. Nak banding dengan kita, sudah tentu kita kalah lah dengan dia. Tapi kalau dia banding dengan Nabi SAW, sudah tentu dia kalah dengan Nabi SAW. Jadi ini kita sepatutnya sentiasa bersangka baik pada para sahabat, terutama sahabat Ansar, terutama Ummahatul Mu'minin, ibu-ibu yang beriman, isteri-isteri Nabi SAW. Baik, itu dua keadaan tidurnya Aisyah radhiyallahu anha pada ketika itu. Baik, jadi kakinya di arah kiblat beliau, maknanya dia bukan semata-mata dia ni nak tidur saja, bukan semata-mata dia ini tak ada tempat lain, tapi keadaan tersebut berlaku. Berlaku kerana faktor-faktor yang kita sebut tadi, rumahnya yang kecil, dan juga Aisyah kadangkala dia tidur, kadangkala dia juga bangun untuk solat. Jika sujud beliau menyentuhku, dan aku pun melipat kedua kakiku. Bila dia sujud, dia akan sentuh saja. Dia akan sentuh. Baik. Jadi dia tidaklah pukul, tidaklah cubit, dia sentuh saja, bagi isyarat, sekadar memberi isyarat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut, namun dia tegas. Tegas, dia lemah lembut, pada masa yang sama tegas. Walaupun kita kadang-kadang kita marah kerana kebenaran, namun pada masa yang sama kita marah tidak dengan benar. Dua benda yang berbeza. Marah tu betul lah, sebab tu betul, marah atas kebenaran. Tapi marah tanpa dengan kebenaran, dengan cara yang benar, itu bab yang kedua pula. Bagaimana nak mengawal kemarahan, bagaimana kita nak terjemahkan kemarahan itu dalam bentuk didikan, itu bab yang kedua pula.
Jadi Nabi SAW mendidik, seolah dia mendidik Aisyah, tapi dengan cara yang sangat halus, sangat lembut. Dia sentuh saja, dia sentuh saja. Sedangkan dia boleh nak tanpa kaki saja, cubit ke kaki sikit, duk kacau dia solat. Dia boleh buat, tapi dia tidak, tak begitu. So ni antara kehalusan peribadi Nabi SAW. Kalau kita ni mungkin nak sujud ni dengan kaki, kita mungkin cubit sikit lah supaya kaki tu tak patah balik. Bila kena cubit, dia tak patah balik lah. Dia akan merekod, lepas tu tak patah balik lah. Senang nanti kita nak sujud, sujud seterusnya. Tapi Nabi SAW tak begitu. Baik, jadi menyentuhnya di sini adakah bermakna menyentuh pada kulit ataupun berlapik? Dia ada ihtimal, ada kemungkinan. Berlapik boleh, secara langsung, direct pun boleh. Kedua-duanya ada ihtimal. Jadi mazhab kita Syafi'i melihat kemungkinan berlapik, kerana sentuhan sesama lelaki dan wanita boleh membatalkan wuduk sekaligus solat. Kerana wuduk itu sendiri syarat sah solat. Maka bila dia sentuh, sentuh dengan lapik. Kerana Aisyah radhiyallahu anha bila dia tidur, mungkin dia ada selimut, mungkin dia ada kain, dia ada pakaian. So Nabi sentuh tu mungkin juga pada stokingnya, stoking kulit, kemungkinan tu ada. Jadi seboleh mungkin kita elak, elak menyentuh kulit sesama lelaki dan perempuan, walaupun suami isteri, elak. Tapi kalaulah terkena ataupun keadaan itu tidak disengajakan, keadaan itu terlalu susah, sukar untuk ambil wuduk, seperti di Mekah, Madinah, musim haji, musim umrah, yang ramai orang, kita nak ambil wuduk agak sukar, maka dimaafkan bagi kita. Tapi saja-saja nak pergi pegang, maka elakkan. Bertawaf sambil berpegangan tangan, dikhawatiri pegang tangan kalau tersentuh, ya, tapi kalau pegang tangan sampai 7 pusingan, takut boleh membatalkan solat, membatalkan sekaligus membatalkan tawaf itu sendiri. Sebab kalau pegang lama, suami isteri ni lain lah dia jadi. Kalau pegang sekejap-sekejap tak apa, betul, ya, dikhawatiri membawa kepada batalnya solat. Jadi kita faham kemungkinan berlapik, kerana kebiasaan orang tidur dalam keadaan berlapik. Baik, jika beliau berdiri, maka aku pun menjulurkan kedua kakiku tersebut. Baik, bila Nabi SAW bangun, dia pun julurkan balik kaki. Kaki tadi dia merekod, dia lipat, sekarang ni dia julurkan balik. Maknanya para ulama seperti Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alaih memasukkan hadis ni dalam bab lalu di hadapan. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha itu sendiri, dia adalah sutrah Nabi SAW. So apabila dia itu sendiri adalah sutrah, maka ia tidak termasuk dalam hukum lalu di hadapan orang solat. Dia hukum ni bila orang tu solat, tiba-tiba dia datang untuk lalu, cross, lintas, maka itu dilarang. Adapun jika dia tu sendiri memang kat situ dah, macam kadang kita solat belakang orang, dia memang ada kat situ dah, jadi dia itu dikira sutrah, maka dia tidak masuk dalam hukum larangan melintas di hadapan orang solat, seperti mana yang dibuat oleh Aisyah. Kalau tak, Nabi SAW akan larang dia, Nabi akan suruh ke tepi, bagi isyarat. Tapi Nabi biar dia, kaki dia julur ataupun ditarik, dia masuk balik, tarik dia masuk balik. Nabi tidak menghalangnya. Baik, pada saat itu rumah-rumah tidak ada lampu-lampu di dalamnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha nak menyebut uzur yang dia ada, iaitu rumah tak ada lampu. So bila tak ada lampu, maka dia tak tahulah Nabi SAW solat. Kalau dia tahu, mungkin dia akan pergi cari tempat lain. Dia akan pergi cari tempat lain kalau dia tahu. Ini seolah-olah Nabi SAW sendiri sengaja menjadikan dia sebagai sutra, kerana yang solat tu Nabi, dia tengah tidur. Sebab tu yang Nabi pergi cari sudut lain, pergi carilah kawasan lain ke. Tapi Nabi sendiri sengaja
pi solat di situ. Seolah Nabi nak memberitahu pada bolehnya kita menjadikan seorang itu sebagai sutra. Selain pada tiang, manusia pun boleh menjadi sebagai sutra. Sebab itu juga hadis sebelum ni, hadis 114 yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia lalu di hadapan saf-saf yang sedang salat, dan dia tidak dilarang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam telah pun menjadi sutra bagi mereka. So Nabi itu sendiri sutra. Siapa yang lalu di hadapan mereka, di hadapan daripada sutra itu, maka tidak ada masalah padanya. Melainkan apabila dia lintas imam. Kalau dia lintas tepi-tepi imam, maka imam itu sendiri adalah sutra keseluruhannya. Seperti mana kadang kita solat, solat kita ni lebar, lebar ni. Tapi kita bubuh satu botol air kat tengah saja. Kiri kanan botol air itu dikira sutra juga. Dia terhadang juga. Dia tak semesti kita kena buat papan panjang macam tu. Tak semesti. Satu saja. Seperti Nabi SAW pernah guna tombak. Tombak tu kurusnya. Keliling tombak, semuanya terhadang. Dia tak semesti kena menutup keseluruhan. Saiz kita, lebar kita. Tak semesti. Jadi begitulah. Apa yang Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita. Pada zaman itu tidak ada lampu di dalamnya. Mana zaman Nabi SAW, pada ketika itu kehidupan yang sangat sederhana. Lampu-lampu pun tak ada. Maknanya lampu itu ada, tetapi mereka tak mampu untuk menyediakan lampu. Zaman Nabi SAW, seawal zaman Nabi SAW, lampu ni kita boleh buat kan? Pelita telah pun ada pada zaman tersebut. Itu juga mungkin unggun api dan sebagainya. Tetapi itu bukan satu yang menjadi kebiasaan. Macam zaman dulu lah, elektrik ada, tapi bukan semua orang mampu pasang elektrik. Bukan semua orang mampu pasang elektrik. Zaman dulu juga adanya dapur gas, tapi bukan semua orang mampu. So, ada yang pakai dapur kayu dan sebagainya. Jadi penceritaan tentang sifat kesederhanaan Nabi SAW juga salah satu daripada faktor rumah-rumah tidak ada lampu di dalamnya. Baik, wallahu ta'ala alam, cukup sekadar itu hadis 115 dan masuk hadis seterusnya, bab yang baru, bab serba-serbi. So, dalam bab ini akan dihimpunkan pelbagai himpunan yang pelbagai berkaitan dengan salat, yang mana ia adalah satu bab-bab kecil. Maka terlalu banyak bab-bab kecil dihimpunkan pada bab serba-serbi. Hadis yang pelbagai masih berkaitan dengan salat. Baik. Hadis nombor 116 an Abi Qatadah Al-Harithi bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an huma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Baik, maksudnya Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhuma menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan salat dua rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan kitab Al-Jum'ah, kitab berkaitan dengan Jum'at, juga Muslim kitab Salat Al-Musafirin, salat orang yang bermusafir. Jadi begitu riwayat Bukhari dan Muslim, dika hadis yang sahih. Kita lihat pada matan ataupun teks hadis. Abu Qatadah, inilah kunyahnya Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Inilah nama dia, Al-Harith bin Rib'i, daripada kaum Ansar, daripada ahli Ansar. Bi Abu Qatadah ni masyhur dengan jihad. Jihad dia antara yang yang membuka kota Parsi, yang membuka Parsi dalam perang Qadisiyah. Itu perang seawal zaman Abu Bakar radhiyallahu an, dimulakan kempen sampailah zaman Umar radhiyallahu an, barulah dibuka kota Qadisiyah ini. Jadi kalahlah Parsi. Maka di antara panglima perang yang
besar yang penting ketika itu Abu Qatadah, yang mastermind dalam membuka kota Parsi ini. Sebabkan itu pada hari ini banyak jihadis ataupun golongan yang mendakwa jihad di Iraq, di Syria. Mereka menggunakan gelaran, nama samaran Abu Qatadah. Banyak kita akan jumpa. Dia tak pakai nama sendiri lah, sebab nanti orang cari dia jumpa kan. Jadi dia pakai nama Abu Qatadah, gelaran. Sebab apa? Abu Qatadah ini memang masyhur radhiyallahu anhu dalam ekspedisi pembukaan dalam jihad. Namun kita kena pastikanlah kita nak guna nama sahabat, pastikan jihad kita tu betul-betul benar. Jihad yang benar, takut tumpang saja. Guna sentimen sahabat saja, tapi hakikatnya bukan jihad yang sebenar. Takut ia sekadar adanya kepentingan peribadi, kepentingan politik di sebalik penggunaan nama sahabatnya. Baik, itu sikit sirah perkataan Abu Qatadah radhiyallahu an, menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, bila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, mana yang dimasukkan adalah masjid, dan masjid ini di maka itu dinamakan masjid jami'. Di hukum masjid jami' macam hari ini istilah masjid lah. Surau kita ni nama surau, tapi surau Jumaat. Ini sekadar istilah pentadbiran saja kan, tapi hukumnya sama dengan masjid sana. Istilah masjid sama. Jadi yang dimasukkan adalah ini masjid jami'. Bila seorang tu masuk masjid jami', kalau dia masuk surau lain, maka dia tak disyariatkan. Surau RNR, surau, clear cut adalah surau. Musalla, ofis yang tidak dirikan jemaat. Cuma yang menjadi khilaf, surau dekat taman, taman yang konsisten lima waktu. Yang menjadi khilaf kalangan para ulama, adakah dia hukum masjid ataupun ya tidak. Yang keluar tu yang RNR, yang kadang subuh ada, kadang tak ada. Surau ofis subuh tak ada orang, zuhur orang ramai, asal orang sikit, maghrib tak ada orang. Jadi yang tu musalla surau, dia tak masuk dalam kategori masjid. Tapi yang pastinya macam surau kita Jumaat, surau Jumaat ya pasti hukum masjid. Maka janganlah duduk sebelum mengerjakan solat dua rakaat, mana solat tahiyatul masjid. Itu yang kita namakan hari ini tahiyatul masjid, solat penghormatan kepada masjid. So, bila kita masuk masjid, masuk surau kita ni surau Jumaat, maka solatlah dua rakaat. Jangan duduk sebelum mengerjakan solat dua rakaat. Jadi tuntutan yang sangat kuat, iaitu tuntutan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut bagi kita. Tidaklah sampai tahap wajib, tapi sunat yang sangat dituntut. Kalau boleh jangan tinggal. Sebab itu mazhab kita Syafi'i rahimahullah alaih, waktu-waktu larangan pun boleh untuk kita salat tahiyatul masjid. Larangan macam sebelum zuhur, matahari tegak di atas kepala, kita boleh salat tahiyatul masjid. Salat lain dilarang. Salat tahiyatul masjid tak ada masalah. Selepas asar, kita tak ada ba'dih asar, tapi katakanlah orang tu dia keluar, lepas tu dia masuk masjid, maka dia boleh salat dua rakaat. Dia datang awal maghrib, sebelum azan maghrib lah, kita datang awal. Waktu tu waktu dilarang sebelum maghrib. Kita datang awal, kita salat dua rakaat di dalam masjid. Diberi pengecualian kerana kuatnya tuntutan. Tuntutan yang khusus, tuntutan yang kuat, maka dia ada pengecualian khas untuk salat-salat sunat seperti ini. Waktu-waktu larangan ni selepas subuh, contohnya selepas daripada solat subuh, dia tak ada ba'diyah subuh. Tapi kalau seorang itu dia keluar, dia masuk balik, maka dia boleh solat sunat dua rakaat. Tuntutan ni tu kuat. Baik,
Bagaimana apabila seorang itu dia dah duduk, adakah dia kena bangun semula? Kalau seorang itu dah terduduk, dia terlupa, tak ingat ataupun dia tak perasan, ataupun dia malas, tiba-tiba dia rasa rajin pula, rasa menyesal. Manusia ni kadang dia dah terbuat baru dia nak tarik balik, dia rasa macam rugi pula. Maka ketika itu dia dituntut untuk bangun, dituntut untuk bangun walaupun dah duduk dah. Jadi dah terduduk, maka dia bangun segera untuk salat sunat dua rakaat tahiyatul masjid. Seperti mana hadis dalam Sahih Bukhari yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, baginda lihat ada seorang sahabat datang dan terus duduk. Ketika itu khutbah Jumaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, adakah dia telah salat dua rakaat? Dia jawab, belum. Kata Nabi SAW, bangun dan solat dua rakaat yang ringkas. Nabi suruh solat tapi ringkas, jangan panjang-panjang pula. Nabi suruh solat, lepas tu dia bantai pula 10 minit ke, panjang sangat, ringkas-ringkas sudah, tapi dua rakaat. Jadi Nabi SAW perintah bangun. Maksudnya bila dia dah terduduk, dia masih boleh bangun. Dia masih boleh bangun, sama ada dia lupa ke ataupun dia lalai dan sebagainya, dia rasa nak bangun semula, tidak ada masalah. Bukanlah satu syarat, cuma benda itulah sebaik-baik, seafdal-afdal. Memerlukan dia. Kemudian dia boleh sambung solat dua rakaat. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Kita berhenti dahulu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.